Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Wheelbox Adventure. Ini adalah YouTube-nya dari toko outdoor Wheelbox Adventure Kediri. Jadi teman-teman, area Kediri dan sekitarnya yang nyari produk untuk berkemah ataupun pendakian ataupun kegiatan outdoor, datang aja ke toko outdoor Wheelbox Adventure Kediri. Untuk alamatnya cek aja di Google Map, ketik Wheelbox Kediri, nanti akan ketahuannya. Soalnya tempatnya masuk gang teman-teman. Oke, kita juga hadir di IG juga ya. Sekarang akan unboxing ini ya teman-teman. Itu USB charge made in China, HSP COP Lite energy saving, waterproof, explosion proof. Pokoknya gitu, nanti modelnya seperti ini teman-teman. Kita lihat aja. Ini petinya kecil ya, warnanya hijau royo-royo. Oke teman-teman, kita buka saja ya, dibuka. Karena nggak ada tulisan yang lain made in China. Ini produksi negeri sana. Ah, kebalik. Ya benar. Kasih. Oh, ada pelindungnya, teman-teman, biar enggak goyang ya. Kasih ini. Busa atas bawahnya ada busa, kita akan dapat ini senternya akan dapat ini untuk ngecas ya. Mesti pakai colokan ini seperti ini. Ini apa namanya? Lupa. Ya pokoknya itu. Tidak ada lagi, dan di bawah juga ada busanya. Oke, keren. Jadi biar kalau goyang-goyang enggak kocak. Tadi teman-teman, sekarang kita bahas ininya. Ini bahannya plastik, tapi kalau nggak salah seperti ini tuh ada yang bahannya logam ya teman-teman, aluminium lah. Ini LED-nya cuma satu ya. Ini juga bisa nyala maksudnya. Sekarang untuk nyalakannya ini mesti di kurang fokus, hilanglah biar fokus. Oke, nanti yang ngecasnya seperti ini, mana ngecasnya? Dibuka casnya ke sini ya, kalau mau ngecas teman-teman. Ini nyala atau enggak kurang tahu, belum boleh ngecas soalnya. Nah, fokus ya gambarnya. Oke, sekarang kita coba ini, kalau cas biasanya bisa nyala ya, karena ada daya sedikit. Tuh, nggak bisa nyala. Wah, kadung gue video ya, kok nyala ini. Kelihatannya harus di cas dulu teman-teman. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, kembali lagi. Ini tadi sudah di cas ya. Walaupun kemudian tidak full, tapi sudah di cas. Kita kembali lagi ya. Ini tadi lampunya satu LED, ini tadi ini juga LED ya. Sekarang kita coba teman-teman. Ya, ini tubuhnya kita. Nah, seperti ini. Ini kedip. Oh, ini. Ya kan nyala. Ini bagus ya. Ini biar bisa menyebar. Jadi kita coba sekali lagi, ini mati. Lalu ini nyala. Ya kan? Kedip-kedip. Sekarang kalau yang tipe ketiga yang ininya dia menyebar. Sekarang kita coba di kegelapan ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita coba nyalakan yang pertama. Ini utama chat. Nah, seperti ini teman ya. Nyalanya ini tuh di gelap. Ini lalu kita coba pencet sekali lagi. Ini kedip ya teman-teman. Nah, kedip. Terang banget ya teman-teman. Nah, sekarang kita pencet sekali lagi. Ini das. Oh, ini apa tuh, cahayanya menyebar ya, cahayanya lebih menyebar. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi. Ini gelap. Wah, terang banget loh. Ini kedip-kedip. Nah, ini yang menyebar. Jadi cocok untuk teman-teman apa tuh, camping ya, hiking. Tapi teman-teman kalau untuk satu malam kemungkinan ini akan kuat ya. Kalau banyak malam mungkin lebih dari satu, teman-teman bisa bawa power bank ya. Jadi kalau nanti waktu habis, jadi teman-teman aman, bisa ngecasnya kapan saja. Itu tadi teman-teman review kali ini ya, dari headlamp. Headlamp apa ini? Headlamp USB charge ya, ada
tempat ngecasnya, dan ini kecil banget ya, segini teman. Nah, teman kira-kira segini yang ukurannya besar. Lagi teman-teman, kalau teman-teman area Kediri dan sekitarnya nyari produk outdoor ya, teman yang suka apa kegiatan luar luangan di lapangan, teman-teman bisa datang aja ke toko outdoor Wilbos Adventure Kediri ya. Kami menyediakan berbagai merek, dari merek-merek outdoor terkenal antara lain Eiger, Reco, Consina, Aftek, Outdoor Pro, Air Protect, Tandem, Cosmet, dan lain-lain ya. Dari sandal, sepatu, tas, baju, sampai atas. Teman-teman kalau nyari produk taktikal juga ada Black Hawk, ada 511, ada apa itu sepatunya juga. Jadi datang aja langsung ke toko outdoor Wilbos Adventure Kediri, alamatnya cek aja di Google Map, ketik Wilbos Kediri. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.